pabrik, di depan pabrik-pabrik itu ada spanduk-spanduk yang kemudian luar biasa menjadi penjaganya kaum modal. Tetapi kaum buruh yang tertindas, terancam, yang kemudian tidak punya kepastian kerja, yang tidak punya ruang kebebasan, masih terus ditekan bahkan dikriminalkan. Bagi saya reformasi hari ini belum berkualitas. Apa indikator belum berkualitas? Dari sisi hukum tadi sudah disebutkan bahwa hari ini para penjahat-penjahat kemanusiaan itu menikmati yang namanya impunitas, kekebalan hukum. Hari ini bagi saya, menurut saya, tugas gerakan mahasiswa dalam kerangka membuka ruang demokrasi itu sudah selesai. Saat ini adalah tugasnya kaum buruh untuk menuntaskan reformasi yang ada pada hari ini. Kaum buruh harus mengambil alih posisi kepeloporan untuk menuntaskan reformasi, karena ruang demokrasi yang dibuka oleh mahasiswa sudah bisa dinikmati oleh kaum buruh pada hari ini. Pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM pada tragedi 98 dan 99. Tuntaskan kasus-kasus penculikan aktivis pro-demokrasi, salah satunya dengan menerbitkan kepres rehabilitasi umum untuk korban pelanggaran HAM berat, HAM khususnya untuk korban 65, gelar pengadilan HAM ad hoc sesuai Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Berikan hak-hak korban, rehabilitasi, reparasi, pengungkapan kebenaran, kompensasi, dan jaminan tidak ada keberulangan seperti yang dijamin Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-Undang LPSK Nomor 13 tahun 2006 serta perubahan amandemen Undang-Undang LPSK.
21 tahun 2014.